Belok kanan, cuk. Renulah, mobil. Tong di tengah, anjing mahal itu mobil teh. Sabarahaeun. Hayang gua di rumah, Bang. Belok kanan, cuy. Kiu. Cukup. Power dengar ke Bapak anjing. Eh, bae dengar tuh anjing. Oke, anjing ulah lagi, Pak. Goblok pada timan tempel. Heeh. Memang sore-sore gini tuh cuy enak kalau jalan-jalan, cuy. Teman gua ada, Bro, di sini, Bro. Di mana? Ini dia. Main. Samper dulu tuh, cuy. Udah nanti aja kalau misalkan kita main lagi, gas aja cuy. Iya, gas. Jarang-jarang gue ada waktu luang kalau mau main kembaliin aja, Bre. Biasanya kemana lu? Tidur. Moro-moro gak bisa bawa motor kenceng-kenceng, coy. Nanti di sama satpamnya gak boleh. Kalau kenal pot kayak gini, emang ya? Mengganggu ketentraman orang, cuy. Gak punya kenalan orang dalam kan? Akan nanti kita beli di sana. Amin. Gue rencana juga gitu, coy, sebelum nikah. Sebelum nikah beli apa? Minimal. Ya semua orang juga pengennya gitu, cuy. Belum nikah pengennya beli rumah, punya rumah sendiri biar gak tinggal sama ortu atau mertua. Kan kita itu pewaris. Perintis. Perintis. Kita itu perintis, cuy, bukan pewaris. Nah, itu yang benar. Oh gitu. Yeah. Pewaris gimana, Cok? Ya, lebih bagus, cuy. Dia menikmati hasil. Seorang lagi kemana nih, cuy? Yang suka foto-foto tuh. Gak tahu dia kayaknya kerja. Soalnya dia kerja kan keliling Indonesia. Keliling pulau dia. Ya. Sehari dia kerja berapa pulau yang dia datengin? Nah ini baru pulang kerja, Bre. Oke, kiu. Syukur. Yang WP bukan? Soalnya teman gue banyak. Ih, si Uplu. Oh, si Wi-Fi. Belok kiri, cuy, macet, cuy. Iya, kerja aja macet. Betah. Sore-sore gini, cuy, baru pada pulang kerja mereka. Nah ini tuh kalau motoran sore-sore tuh berbenturan kayak gini nih. Cuaca enak, tapi kalau misalkan jalanan macet. Tapi kalau agak siang ini berdebu biasanya jalan. Iya, nah ini mobil ngapain nih? Oh, ada teman satu lagi nih, cuy. Iya, cuy. Kill. Ayo duluan, Bang. Lu diajak berantem lu sekali pukul penyok badan. Anak jalanan. Anak jalanan yang badannya gede siapa? Si Bombom. Si Bombom anjing. Yang gede kan si Bombom nih, mana juga. Si Dado. Ah, enggak tahu gua, cuy. Bre, ngopi enak, Bre. Udah, silakan di luar. Ribet amat hidupnya.
Mana? Tuh anjir. Mana mojok cuy? Lah kanan bang. Ikutan lah. Apa daya anjir? Bujangan. Oh banyak yang main bola cuy di sini cuy. Iya di sini juga biasanya atlet tarkam di sini. Lu depan lah, gak kelihatan nanti di video. Anjir. Gue punya tempat kopi di sini tapi jarang main lagi ke sini. Wall window lo tau nggak? Gak, gue belum tahu. Belok kanan aja cuy, dari sini cuy. Tapi cok, kalau kopi-kopi berdua itu kayak enak anjir, serasa gimana gitu. Iyalah, sekarang itu kalau berdua cowok aja tuh lebih berbahaya daripada berdua sama cewek anjing. Anggapannya beda lagi tuh. Cok, ke kiri lurus. Lurus aja cuy, nanti kita putar arah di sana. Nah ini kiu-kiu. Yo kayaknya rumah di sini juga mantep ya. Mantep lah kalau punya uangnya mah, tinggal beli aja. Jadi pakai ini affiliate. Pakai pay letter. Tuh di depan tuh ada yang dijual tuh sebelah kanan, bagus tuh. Kalau kayaknya ya bom gue deh. Kalau bisa pakai pay letter gua beli di sini, cuy. Pay letter limit berapa nih? Mana gue belum pernah minjem, cok. Cobain minjem, cok. Yang udah-udah juga temen gua banyak yang ini. Banyak yang beda ya, Bang. Beda banyak buruan. Mana? Daerah sini. Banyak. Tapi di dalam bukan di sini lah. Di dalam rumah. Iya. ngapain keluar jam segini, cuk? Tapi gua kalau enggak buruk-buruk ya kalau punya pasangan gitu. Rumahnya daerah sini. Enggak apa-apa, kaya juga dan cantik. Mau kepengen lu ke kiri ya? Ya kiri depan portal. Lu ikut main bola tuh sama anak-anak tuh? Iya, tapi masih mending ya nggak main gadget gitu kayak game. Nggak, di sini masih main bola sore-sore enak kumpul-kumpul sama teman-temannya kayak kita dulu. Jam segini tuh baru pulang kan itu habis main layangan apalagi cuaca kayak. Sambil emak bawa sapu tuh mau digebuk. Anjir. Aing pernah. Nah motor listrik yang kayak Vespa gini murah cuy, 5 juta. Emang ya? Iya, 5 juta itu. Kayaknya gue mau beli deh anjir. Ya udah mending beli motor listrik buat kerja. Iya benar. Kan kerja lo cuma 10 menit. Apalagi kerja di sini kan deket tuh ya. Dari kosan. Tapi nggak tahu kapan mulainya gue kerja. Ya sepatnya lah. Ya. Kurang gue udah bilang sama nyokap, gue udah masuk kerja padahal gue belum. Anjing daripada gue pusing di rumah kapan kerja. Pengen ditanyain kapan nikah? Enggak anjir, soalnya kan kita baru beres juga sekolah, anjay. Banyak yang pengen nikah langsung cuy. Insya Allah kalau ada yang mau ngerawat gua. Kayaknya lulusan yang disana aja. Ya disana aja putar arah cuy. Wih, mantep cuy. Klasikan anjir. Dulu gua juga klasikan cok. Motor apa? C70. Terus
Sekarang pada kemana tuh motornya? Pinjam. Ya udah dijual anjir. Pakai modal ini. Modal hidup di Bandung. Keras ya modal hidup ya. Di Bandung tuh cuy. Soalnya gue belum kenal dunia pertanjelan. Coba kalau sewa ruko gini berapa sih di sini? Mahal lah cuy. Mungkin per tahunnya bisa nyampe puluhan juta kali. Tapi kalau buat buka usaha worth it gak kalau daerah sini? Ya kalau usahanya maju ya bagus, tapi kalau usahanya gak maju ya banyak yang gulung tikar juga. Kayaknya tanah gue yang di desa gak cukup deh buat bayar ini aja. Kan lu punya tanah banyak cuy. Juragan tanah lah. Soalnya susah buat wisata juga kurang deh daerah sana. Kalau buat judi kayaknya bagus, kampung ayam, buat slot. Udah mulai agak-agak sepi cuy. Ya kalau jalan ke dalam begini pasti sepi lah. Ibu anjing. Oh, ibu. Kayaknya pojok benar ada si bapak. Lagi janjian. Gimana anjing? Yang ini bukan. Nah, di sini juga ada tempat kerja, cuy. Apa tempat kerja? Perusahaan apa aja? Oh, yang ini, kiri. Rumah siapa? Temen gua. Cok, lihat cok. Itu mobil pejabat cepat semua tuh. Pejabat yang suka bohongin rakyat. Enggak lah, mereka itu amanat. Kalau yang kayak gitu amanat. Ya cuman agak dikit-dikit lah masuk sakuan. Ini lagi cinematik nih. Oh iya. Ngap-ngap. Asmara hancur. Cinematik meluncur.